my god, di situ ada Joseph Yu. Jadi balik lagi ya, orang udah emosi duluan atau gimana gitu. Geng, sebagai di channel Gedein Perut bersama gue Kelvin. Kali ini gue lagi ada di daerah Cikini. Gue mau mampir ke mie Aceh Surau favorit gue. Jadi gue pertama kali coba mie itu sekitar tahun 2015 dan gue itu suka banget. Nah kebetulan gue kenalin sama yang punya. Ayo kita samperin dulu, gengs. Hai. Nah ini dia si empunya nih. Nah, selamat datang di mie Aceh Surau. Yummy, spicy, healthy. Ada motonya sekarang? Ada dong. Apa dari dulu? Gua gak nyadar. Nah, kenalin ini temen gue. Iya, Pak. Nah, jadi kita hari ini gak sih, gak kita sih. Lu pasti udah bosen lah makan di sini lah. Jadi gue hari ini pengen cobain sesuatu yang spesial di sini nih. Apa aja menu kita hari ini? Oh, hari ini gue mau ngasih lo mie spesial. Itu biasa lah. Terus nasi goreng spesial juga. Itu juga. Cantik coklat keju. Wajib. Itu wajib. Terus ada ayam tangkap. Ayam tangkap. Nah, itu baru seru. Terus ada satu menu spesial lagi. Apa tuh? Gulai hiu. Gak biasa ya? Gak biasa. Oke, ini anti mainstream sih. Ini uniknya restoran kita ya. Gulai hiu. Wah, gue penasaran sih, guys. Yaudah, langsung aja kali gue udah lapar nih. Let's go. Wow, ini bener-bener banget ya. Makanan kita udah datang, ini semua lengkap banget. Ini ada apa aja nih, Kak? Ini ada mie spesial, sambal coklat keju, ini ayam tangkap, terus nasi goreng kambing, sama gulai hiu. Wow, sekarang gue mau nanya nih, gimana caranya makan mie Aceh yang benar? Ini kan ada beberapa ini ya, side dish-nya. Side dish-nya banyak nih ya. Garnish-nya banyak. Sebenarnya simple sih, yang penting adalah si acarnya ini. Acarnya ini orang tuh biasanya, kalau orang biasa tuh nggak dicampur. Kalau orang bahkan nggak dimakan bu. Iya. Tapi sebenarnya ini bawangnya tenang aja, kita udah bukan bawang yang amis atau nggak ada rasa yang bawang-bawang banget lah gitu. Kalau rasanya bawang banget. Bawang banget sih benar. Itu kalau orang Aceh tuh biasanya kita dicampur terus jeruk. Tambah jeruk nih ya. Berarti ini asem ya rasanya ya? Sebenarnya jadi enggak sih, jadi lebih enggak ke asem. Berarti gua coba langsung. Lu coba dulu deh. Tapi harus makan sama bawangnya kan? Iya. Oke deh. Karena tapi tergantung ya, karena temen gua yang sudah suka bawangnya tiba-tiba jadi mania banget sama bawang gue. Wow. Bahkan dia bisa pesen bawang. Menjanjikan sekali teman-teman. Sebenarnya bawang itu kan sehat ya, jadi nanti tulus lah kalau makan. Oh, kalau makan ini nanti tulus lah, karena sebenarnya rasanya juga nggak akan terlalu terasa bawang banget. Lalu pakai bawang nih ya, pakai cabai juga biar mantep. Wow, makan ya. Aduh. Bener sih, bawang itu nggak terlalu kenceng. Cuma jadi krius aja gitu loh, di mulut. Enak. Padahal kan orang menyingkirkan gitu, jadi yes. Pas aku lihat tadi. Sabar, saat itu kami campur. Bener sih, ini enak banget. Tapi kan nggak mungkin juga aku satu-satu mengedukasi orang-orang gitu kan. Terus ini beda banget bawangnya sama bawang kacang. Ada orang yang jauh-jauh kayak buat makan kacang. Wow. Bahkan sama semua ya. Acaranya enggak kayak dia makan pakai sushi lah, pakai apa? Sushi. Aneh banget itu sushi. Tapi dia sebagai side dish kan, karena biasanya orang kalau sushi makan pakai. Tapi nggak sushi juga kali. Iya, anehnya serius. Ini serius. Ini tuh segitu dia jatuh cinta ya sama bawang ini. Sumpah, gengs. Ini gue suka banget sama bawangnya nih. Iya, ini gue bisa habisin semua. Nggak bohong kan? Nggak bohong.
Ini bawangnya emang nggak bikin mulut lu apa keringet-keringet atau apalah sebutannya lah. Karena emang sudah kita saja fermentasi lah. Tanpa alkoholnya. Coba. Enak. Enak ya. Nggak bohong. Dan kenapa yang spesial ini lebih namanya spesial? Karena sebenarnya orang Acehnya asli itu kalau makan mie Aceh tuh rata-rata pada pakai udang. Pakai udang harus. Karena si udang itu aromanya juga jadi lebih ngewangiin gitu loh. Ngerti kan? Bumbunya tuh lebih wangi gitu. Tapi tergantung lagi, orang kan gak ada yang suka, ada yang gak. Cuman pas kalau suka makan Acehnya, itu pada pakai udang. Terus kalau untuk kita ekstrain daging, karena ada juga yang suka dengan percampuran itu gitu. Dan ternyata ini paling laku juga. Gak semua orang bisa makan itu juga kan? Ya, kita makanya tambahin aja topping-topping yang lain. Tapi emang kuahnya tuh jadi lebih wangi gitu. Kuahnya lebih wangi, gurihnya tuh. Bumbunya berasa sih. Cukup sih habis ini 2 porsi sih. Coba. Kalau enggak ada makanan lain 2 porsi habis sama gue sendiri. Nah, gue penasaran sama ini ayam tangkap. Kenapa namanya ayam tangkap? Gue cek-cek historinya. Ternyata tuh orang zaman dulu masaknya tuh simpel banget. Ayam goreng kampung dikasih dengan daun kari dan potongan cabe, bawang merah juga gitu. Itu digoreng gitu aja gitu. Semudah itu. Nah, kalau orang zaman dulu ayam tangkap itu kononnya karena dia simpel, dulu baru dibikin jadi ayam gitu, digoreng langsung gitu. Ada bumbunya nanti sebenarnya udah di marinate dulu nggak sebelumnya? Lebih di marinate-nya tuh lebih ke kita ungkep standar lah, ungkep standar yang nggak lama-lama gitu. Ayam itu yang ayam bumbu kasih, nggak yang kasih kunyit juga malah gitu. Kita kasih lada sama garam aja itu pas lagi goreng. Simpel aja ya? Sesimpel itu, makanya namanya tangkap karena bisa ditangkap langsung langsung digoreng. Tapi tadi ada sebutan apa namanya? Tsunami. Kenapa namanya tsunami sih? Terlalu setelah tsunami yang 2004 ya gitu. Dan kondisinya dia tuh kan berantakan nih kayaknya. Berantakan bener. Terus cara makannya gimana? Sebenernya gampang ya. Terutama pakai nasi sih lebih enak ya. Cuman kita biasanya pakai si ininya langsung ya. Ini tuh kita pas pakai daun kari. Pakai daun karinya langsung. Justru lebih kriwis. Daun karinya ngasih rasa yang lebih lagi kayak kriuknya si bawang tadi, jadi dia menambah rasa lebih gitu. Dan ini nggak, orang mengira kayak daun jeruk atau apa gitu, nggak sama daun kari guys. Bukan. Nah kalau orang Jakarta, mereka pengennya makan ini pakai nasi putih terus apa sih sesuatu gitu, biasanya kita tambahin kecap. 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 Jadi semuanya pakai kecap. Kita ambil lagi. Jadi kayak lo ngambil potongan, terutama lo pakai nasi gitu, tambahin daun kari. Terus soalnya cowok deh kayak kecap, apa ya, kecap sabe gitu lah. Soalnya lebih ke sweet, tapi spicy. Suka. Enak kan? Enak. Totally good gitu loh menurut aku. Nah next ini nih, si nasi goreng kambing. Bumbunya sama? Sama. Jadi bumbunya itu kita satu bumbu yang lagi-lagi kita olah sendiri, bumbunya kita giling sendiri. Kalau mau pakai acarnya juga boleh. Nah, tapi ini jangan dicampur. Kayak satu-satu aja gitu. Karena jadi lebih lengket gitu loh. Sebaiknya sih makan garnish biasa aja. Tipikalnya nasi gorengnya kering ya. Jadi berasa banget bumbunya. Bumbunya udah. Jadi kita satu porsi ini kita pakai daging kambing terus tambah potongan telur dadar, acar sama kerupuk. Lengkap sih. Jadi biasanya orang kalau udah makan ini satu ya udah satu aja. Kecuali emang cukup lapar banget baru dia tambah garnish. Maksudnya gue sekarang. Tapi sumpah, ini enak banget loh si acar. Kayak gue gak akan temuin acar ini tempat lain gitu. Bagus lah, gue cukup bangga sih dengan acara ini masalahnya. Lu boleh bangga, coba. Gue juga gak nyangka sih kesini bakal suka sama acar. Si acar bawang merah. Ini juga pakai udang nih. Iya, itu kebetulan acara ini yang spesial kan. Yes, spesial. Lengkap ya? Lengkap. Nah, sekarang gue mau coba sesuatu yang jarang banget orang cobain. Restoran Aceh juga. Kayaknya gak pernah gue lihat sih. Kayaknya ya, jarang. Biasa kalau di restoran Chinese itu sirip hiu. Di sini daging hiu dimasak gulai. Emang nggak ada yang ngomel ya? Kan biasanya
misalkan animal lover itu mereka akan langsung, oh my god, this is a jual film you. Kalau boleh, head attack banyak ya. Banyak. Terutama kan di sosial media atau apa itu yang tiba-tiba attack tanpa minta izin gitu tuh. Ya masa attack minta izin? Maksudnya gini, mbak ini kenapa? Maksudnya kayak konfirmasi dulu atau ya, gimana? Ya, mbak ini kok jual view atau apa gitu. Nanti balik lagi ya orang udah emosi duluan atau gimana gitu. Terutama animal lover yang sebenarnya aku juga bingung apakah jadi berhasil apa. Karena sebenarnya kalau animal lover atau atau yang terutama yang pecinta laut sesungguhnya mereka tahu ada hiu yang memang dilindungi dan ada hiu yang memang boleh dimakan. Oh, oke deh. Aku penasaran sih sama gula hiu. Ya, aku cobain dulu ya. Bener ya? Untuk aku bohong. Melting langsung kan? Ngomong sih beneran. Sebenarnya kita di restoran kita nggak hanya hiu, gula hiu doang, tapi kita ada sop hiu juga. Jadi kayak kuah, dibilang kayak kuah tom yum juga nggak, dia lebih manis. Ini gulanya rempahnya beda ya? Beda. Beda kayak gulai-gulai pada umumnya. Kayak rich banget gitu. Terus juga hiunya itu punya bau tersendiri sih menurut gue. Tapi tetap nggak apa ya, rasanya amis. Unik. Amis enggak, cuma dia kayak bau sendiri. Bau sendiri. Di aromanya tuh beda sih. Gue liat guys, ini potongan dagingnya. Gampang. Gue pun menjual ini juga tidak serta-merta tanpa harus research atau gimana gitu. Jadi gue pun ada saudara yang di kelautan kebetulan. Dia akan mengkonfirm langsung kalau di Bali itu kita ada penangkarannya. Yang memang saya dikirimin fotonya. Karena kita juga belinya di pasar Angke yang which is okay, itu mainly pasar gitu. Mainly dan openly sell aja gitu lah. Berarti emang untuk konsumsi kan? Jadi, ya berarti akan hiu yang dilindungi. Karena yang dilindungi itu emang ada sekitar 5 macam gitu ya, dan itu pun yang memang berbahaya banget dan emang sudah ini, dan kebetulan kalau kita mau beli di pasaran pun kita carinya baby hiu super. Baby hiu super, nah, tapi kayaknya gak semua orang bisa ngolah deh, karena ini ya, bukan makanan yang seperti bukan bebek yang sulit dimasak, kalau gak bener masaknya dia akan meninggalkan bau gula. Yes, bener, tapi ini lebih gak lazim sih. Yes, kayak sih. Belum tentu orang tuh pernah makan hiu gitu. Kalau bebek kan ya, kayaknya gue rasa semua orang pernah makan deh. Tapi kalau hiu, lu pernah makan hiu nggak? Belum tentu. Tapi so far sih emang semua makanan di Miaja Solawa ini bumbunya itu kenceng ya? Kenceng. Jadi buat yang nggak terlalu suka, terlalu rempah mungkin. Ini kenapa kaya jalan terus meja kita? Meja kita macet. Jadi memang suka agak kaget. Tapi ketika udah mencoba sekali biasanya terbiasa. Aku baru pertama kali coba dan ya udah sih, ini makanan ya wajar aja, nggak ada yang aneh dari makanan ini. Gue lebih penasaran sama aneh ini sekarang nih. Dia tadi udah memanggil manggil keramaiannya. Ini makannya pakai tangan ya? Pakai tangan, pakai sendok juga boleh. Ini suka pakai tangan. Ini suka pakai tangan. Orang Indonesia nggak pakai tangan tuh nggak? Nggak bisa, nggak bisa. Boleh tuh. Ini pakai coklat sama keju. Coba ya. Jadi rotinya tuh lebih asin ya, terus dikasih rasa yang lebih gurih dan manis tuh kan malah lebih. Ini lebih kepilihan buat kayak kita kan pastinya keluarga ya, jadi kayak anak-anak juga bisa makan ini. Gak boleh. Tapi gue lihat tadi ada yang masak juga dia pakai telur. Coba. Itu martabak. Tapi pakai ini juga? Iya, jadi rotinya tuh mirip. Jadi memang adonan dibilang mirip juga enggak, cuman cara pembuatannya mirip, cuman nanti kita bentukin kotak itu khusus untuk mata bakal untuk bulat itu khusus untuk cermin. Saya adonannya tadi mirip. Jadi orang pabrikku tuh tinggal bikinin, pisahin aja gitu. Berarti udah dari kitchen udah jadi, di sini tinggal dipanasin, diolah-olah lagi. Ditambahin telur, tambahin ini barulah jadi mata. Kalau ini tuh buat benar-benar cemilan, jadi udah duduk sambil ngobrol-ngobrol, nyemil. Pakai teh tarik, pakai kopi, makanan ini. Oh, bikin orang lapar sih beneran. Mau. Terus ini enak. By the way, di mana aja gue bisa ketemu dengan Mie Aceh Solawa? Yang pertama yang pusat di Terminal Terminal Ben Hill terutama. Terus gue pertama kali makan di situ. Terus di Cikini. Di sini di Jalan Jawa Sari, Ben Hill itu depan rumah sakit Minto Harjo. Terus
yang ketiga tuh kita ada di Mampang. Mampang Perapatan tuh kita di sebelah Tiki yang udah macet tuh. Iya, Tiki 24 jam. Terus kita punya di Antasari. Di Antasari tuh kita kalau dari flyover yang dari arah Blok M tuh flyover turunan masih lurus. Nah, udah mau masuk tol tuh sebelah kiri, kita barengan sama deretan-deretan restoran gitu kan. Nah, itu kita di sebelah kirinya. Terus ada di Depok di Margonda sebelum Gramedia kalau dari arah Jakarta. Terus ada di Bogor. Bogor di Indraprasta. Banyak juga ya. So, gengs, ini kayaknya ini gue udah nggak bisa berkata-kata lagi. Emang makanan Aceh itu ternyata flavorful banget ya, nggak kalah dengan masakan yang Padang ataupun Manado. Gue kira kan ya seperti masakan nasi kebuli-kebuli gitu, tapi ternyata enggak, gengs. Ini flavorful banget yang dimana rempah-rempahnya itu punya ciri khas sendiri gitu. Dia rempahnya Aceh, bukan rempahnya yang lain-lain. Terus yang uniknya lagi si hiu ini emang ya kalian harus coba sih. Gue nggak bisa jelasin teksturnya gimana-gimana, cuman lebih baik kalian coba sendiri, dan ini aman kan untuk dimakan, aman kan? Tidak menyakiti hewan apapun. Hewan apapun, caranya juga halal. Halal. Terus, untuk roti canai ini harus dicoba. Ini buat ngambil buat apa, yang penting kalian harus pesen ini. Kesannya harus pesen yang ini. Gila, mungkin gak bisa ngambil yang ini. Lu melayang dikit nih semua. Iya, iya. Ini deh, lihat yang lain dulu. Satu lagi, pesan. Satu lagi. Oke deh, gengs, gue udah selesai di sini dan gue puas banget makan di sini. Kalian juga jangan lupa buat datang ke Mie Aceh Selawa ini. Thank you for watching dan jangan lupa buat subscribe gue di bawah sini. Jangan lupa juga buat cek video gue yang lainnya. See you on the next video. Bye bye.